Jual by Marketplace terpercaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual by, jual beli, saling untung. Ah, serius ini. Wah, agak lain main wak ini, bah. Kasar kali. Innalillahi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat rumah tua. Kali ini mungkin kita bakal kembali lagi berburu hantu bersama aku, dan ini rekan baru aku nih. Ya. Cina Ambon. Siapa namanya? Kenal? Lo Songse. Mungkin malam ini mungkin kita bakal mengupas sebuah misteri yang ada di masyarakat ya. Karena konon katanya nih masyarakat di sini sering ditakuti dengan sosok manusia yang sangat-sangat tidak terlihat, tapi dia mengganggu katanya. Rakyat sini nih gitu katanya. Oh, agak seram juga ini ceritanya nih. Iya. Ntar kok ini lagi nunduk-nunduk ya. Sini, ya sosoknya itu menyerupai wanita. Oh, mak, cantik enggak? Kalau cantik minta WA. Aku lah duluan kalau kayak gitu ya kan. Pasti ku minta WA. Kalau cantik. Tapi ngomong-ngomong pun seram juga ini. Kalau dilihat dari suasana yang ada di sini, teman-teman. Jauh dari kata cantik menurut gue. Oh iya. Serak kali kerasa. Oma. Serak kali kerasa. Tapi untuk membuktikan omongan warga, mitos warga yang beredar selama ini benar atau tidaknya, teman-teman, mungkin kita bakal langsung menelusuri jalanan ini. Kita mencari keberadaan sosok tersebut. Iya. Benar ya? Iya, iya. Ayo, teman-teman. Kita bakal jalan. Ini suasana makin kesini makin merinding. Wah, merinding. Oh. Iya, merinding bulunya. Merinding. Merinding. Sak berak gue tuh, bukan karena setan yang gitu. Ayo bawa ini. Puh. Kita melihat ada seseorang pria yang sedang berdiri. Seram kali wah ini ya. Kukirain hantu. Terlihat dia sedang berkomunikasi dengan makhluk tidak kasat mata. Antara ngomong dengan iya, mungkin udah gila wak ini. Gila beras ini. Iya. Ini definisi orang kalau makan itu pakai lem. Gila beras ini, dia ngomong sendiri soalnya. Oh, mak. Nah, matanya. Agak lain wak ini nengok ya, macam ada utangku sama dia ya. Coba datang dulu. Oh, mak. Coba datang dulu tuh. Apa nih? Badanmu besar. Datang dulu. Enggak, wak. Mau nanya, wak ini ngapain? Enggak kenal saya. Enggak kenal lah, wak. Wak tegak-tegak sini. Kenalan dulu, wak. Kenalan dulu, kalau memang iya. Mak. Sombong kali, agak lain wak ini ya. Ada apa? Mau apa? Jangan. Tunjukkan gila sini wak, kami ini romantis kali nih, jangan gila-gila kali. Agak lain wak ini nanya ya, agak lain wak ini. Ah, serius ini. Wah, agak lain main wak ini, wah kasar kali. Innalillahi. Wih, jelek kali mukanya. Wih, gila wak ini. Itu kenapa tuh? Itu siapa? Wih, ama. Wak, ini siapa, Wak? Jelek kali. Gila, Wak, ini. Ini namanya... Oh, Mak, serem kali. Wih, kau berani kali. Gak berani, ini megang kau ini. Kuntilanak merah. Tenang, kamu, tenang. Mak, agak lain rambutnya, kayak ketumpahan kuah apa ini. Sate ini, ku tengok. Iya. Ini kawan-kawan saya. Mak, cukup mukanya. Oh, Mak. Gila. Coba tanya dulu, Wak. Ukuran BH-nya berapa itu, Wak? Kibak ini. Tanya dulu. Jangan jelek aja apa, mukanya. Apa? Ada masalah apa? Jadi gini, Wak. Kami datang. Udah jangan deket-deket kok ngomong ya. Pegang. Jadi gini, Wak. Kami datang ke sini nih karena warga di sini. Ini mungkin gara-gara ini nih si jelek ini nih.
ditakutinya warga sini. Iya, enggak ada otaknya ini. Itu tunjangi juga kau nanti ya. Berani kau lawan dia? Hah? Oh, Mak. Ngangguk dia, berani kau. Tadi kau sepak palanya. Enggak usah. Utetek kan lah kau nanti ini ya. Kamu gila. Kan jadi ini harus di ini selama ini di kondisikan. Sini. Oh, Mak. Kenapa? Apa? Ada pertanyaan? Agak-agak mirip tanya aja, ini apa, ya. Tanya aja. Tanya aja. Sebelum dia marah besar. Ukuran BH-nya berapa ini, Wak? Tanya kan itu dulu, Wak. Tanya aja, jangan tanya BH. Weh, BH kau jangan ukurannya tanya berapa? Ini kuntilanak merah nampaknya nih. Ini agak-agak bandel ini. Wak. Oh, Mak. Dia ini banyak keresahannya. Ngeluh terus. Keresahannya kayak mana itu, Wak? Kebetulan saya datang. Oh, resah. Resah. Kebetulan saya mencoba untuk menasehati dia, tapi emang dasar namanya hantu ya, agak badung ya. Degil lah. Coba saya kasih tahu untuk tidak mengganggu masyarakat di sekitar sini ya. Jadi kalian gak usah takut. Kau jangan kau tengok aku, udah jelek mukamu. Kutunjangi juga kau nanti ya. Jangan kau lihat tangkawan gini. Dah. Samanya kalian, tapi jangan kayak gitu kali mulu. Aduh. Jadi apa? Coba. Udah berapa lama dia, Wak, di sini, Wak? Ini udah agak lama. Tanahku. Udah, enggak usah lapar kali. Dia agak lama, sudah sekitar 412 tahun dia penghuni di sini. Ngaco kali, Wak, ini. 400 kayak gitu, pantas lah mukanya 400. Yeah. Kena belatung muka kau, kan? Berarti rambut Wak itu panjangnya udah berapa tahun itu? Itu udah apa ada yang mau diomongin? Kenapa dia tuh, Wak? Dia dari pagi ini belum makan ya kan? Belum makan kok rupanya. Dia butuh darah segar ya kan? Tahu itulah kau bawa jantungan orang aja kau. Mau ngupil pula kau. Iya, jorok kali kau jadi orang. Dia darah segar, darah ya, darah cuma pakai S2 ya, dua batu itu aja. Jadi dia harus dingin. Dingin tidak juga anget gitu. Dia ini, cuma makan darah cuma pakai dia ini. Ini stylenya begini. Bentar dulu. Aku nanya ini. Iya. Woi. Wah. Sama tiap hari dia per 2 jam itu dia harus makan kepiting. Kepiting. Mewah kali kau, kami makan mie kau minta. Oh. Kulepuk juga kau ya. Lunjak namanya tuh. Wak, iya. Itu matinya kenapa itu, Wak? Matinya kenapa itu kok bisa kayak gitu? Iya. Tanyakan dulu, Wak. Mak, serem kali, Wak, ini. Hah? Apa? Coba dengerin. Apa yang dia itu? Apa yang kau bilang ini? Kamera coba maju, apa yang didengar? Apa? Godok minyak. Apa yang dibilang minyak? Ini, Wak? Minyak mukanya. Minyak lagi mahal. Kenapa kamu? Oh. Kau minta minyak pula. Berarti kau yang ngabisi minyak ini ya? Kau pun enggak ada otak juga kau ini ya. Ini mati dibakar orang ini, kurasa ya, ini. Ini di mana, Wak? Jadi begini, kamu tidak boleh lagi mengganggu masyarakat di sekitarnya. Kamu duduk nggak apa-apa di situ ya, tapi kau tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar sini. Ya, jadi santai aja di sini, nggak apa-apa ya, santai aja di sini. Tapi tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar, ya. Kau jorok kali kau. Masa kapan kau mau diperkosa? Siapa namanya itu? Mak diperkosa juga, jelek kayak gini. Ini yang mau memperkosa? Gak ada gue perkosa. Ini ngarang-ngarang aja. Iya, muka-mukanya agak mirip. Mirip berdua orang ini. Iya. Jangan fitnah, udah jelek fitnah kau. Mau pula? Enggak. Ya nanti saya yang tangani. Kalau dia memperkosa, ya kan. Wah, ini bisa saya ini kan. Ada duit dia, Wak. Limpulah ya pakai dulu. Oh iya, bisa juga itu. Enggak ada duit kami nih. Jadi belum makan. Iya, belum dapat kepiting. Darah udah. Darah siapa? Kalau cari-cari babi susah di sini, ya. Babi cari-cari anjing. Agak lain. Anjing setiap saat lewat. Nah, jangan kau makan-makan binatang-binatang tuh, ya. Ya udah kamu nggak usah ganggu lagi, kamu boleh pergi sekarang. Nggak apa-apa di sini aja kalau mau duduk santai. Ya, sini. Ya. Boleh, silakan cabut jalan. Udah pergi dari sini. Saya mau ngobrol-ngobrol nih. Saya tadi udah ngobrol panjang lebar sama kamu. Ini kayak mana ini nutupan? Kamu pergi dah. Jalan.
lewat. Jangan sampai ada nampak-nampak kayak ini lagi, Wak. Sana, sana. Tegak, tegak kamu, tegak, tegak. Woi, tegak. Tegak kau, pergi. Tegak kau, tegak kau. Jangan. Pergi, pergi. Pergi kemana? Ah, itu tadi kuntilanak. Ya, bisa dibilang kuntilanak. Jadi banyak masalah yang dihadapi sama dia. Masalah keluarga, masalah teman-temannya yang sekarang ini emang kurang diperhatikan lagi, ya kan. Ini tapi saya sudah menetralisirkan dia, ya kan. Jago kali Wak ini. Kalian ini jangan terlalu sama dia, terlalu kasar. Dia bisa juga kasar. Oh iya ya. Tentunya. Apa pula? Kok aku pula? Wah ini tadi macam-macam. Sempat kalian ada salah satu yang tidak pakai celana dalam, dihajarnya sama dia. Jadi jangan macam-macam. Enggak, aku pakai celana dalam tadi. Ini kalau ada pakai celana dalam enggak ada masalah. Kaulah diperkosanya ini. Kau siap-siaplah kau, iya. Oke. Cuma aku udah sunat dah. Ini ada yang lain. Sudah habis. Kalau enggak apa-apa. Jadi dia sudah janji tidak akan mengganggu masyarakat di sekitar lagi. Oh, jadi lagi, ya kita sebenarnya percaya enggak percaya, tapi dia udah bilang begitu sama saya. Ya, saya percaya aja. Walaupun itu syirik, ya kan. Ya, ya, kita enggak boleh percaya sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi kalian boleh bisa silakan. Jangan, silakan aja, Mbak. Tutup dulu mata batin. Ini belum ditutup, ini mata batin kami nih. Jalan. Okay. Udah. Udah. Nah. Teman-teman, mungkin kita akhiri aja malam ini, teman-teman. Karena sangat-sangat menegangkan. Kita bertemu dengan seorang pria yang sangat tidak terduga ya, bisa membuka mata batin kami melihat makhluk yang begitu sangat tidak keras sekali Wak itu. Ya, sakti kali ya. Mungkin bisa bertemu lagi di lain waktu, teman-teman. Oke, makasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual by Market Cluster, percaya dengan gratis ongkir seluruh Indonesia. Ayo download sekarang juga. Belanja hemat, mudah dan cepat. Jual by, jual beli, saling untung.